Pelan tindakan bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS sedang dirangka Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau MEDEK sebelum dibentangkan kepada anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC akhir tahun ini. Ia bakal menggantikan agenda tindakan Baroke yang matang penghujung tahun ini selepas dilancarkan di Filipina sewaktu menjadi tuan rumah APEC pada 2015. Ketua Setiausaha MEDEK Datuk Wan Suraya Wan Mohd Razi berkata antara elemen yang diketengahkan termasuk dari segi pembangunan keusahawanan, digital, agenda sosial dan keusahawanan serta kerjasama di antara sektor awam dan swasta. Ini akan menggantikan policy document untuk PKS di bawah APEC mulai daripada 2021 dan seterusnya. Dan kandungan policy document tu kita masih lagi berbincang dengan stakeholders termasuk dengan pihak APEC. Antara intipatinya ialah apa yang sedang dijalankan oleh MEDEK juga di Malaysia. Misalnya dari segi pembangunan keusahawanan, digitalization, social agenda, social entrepreneurship dan sebagainya. Dan juga partnership between public and private sector. Sebab kita rasa semuanya tidak boleh hanya terserang kepada pihak kerajaan untuk dibangunkan tetapi perlu juga berganti bahu dengan pihak sektor swasta. Jelasnya inklusiviti, inovasi dan pendigitalan bakal menjadi tumpuan dalam pelan tersebut seiring tema PKS APEC 2020. Inklusiviti maksudnya nobody is left behind. Ini sejajar dengan shared prosperity vision. Innovation, bila kita nak mengubah persepsi bahawa PKS ni hanya, when you talk about PKS hanya certain basic sector saja. Tetapi sebenarnya kita nak bangunkan kemampuan capacity PKS dalam semua bentuk sektor termasuk sektor high-end dan digitalization di mana dalam dunia sekarang seperti yang disebut oleh Cik Azmi tadi, everything is digitalized dan this is very important, kita nak bangunkan capacity PKS dalam aspek digitalization. Satu dialog dasar akan diadakan pada Julai di Kuala Lumpur sebelum dibentangkan kepada menteri-menteri PKS APEC sewaktu minggu PKS APEC pada September ini. Pelan tersebut kemudian akan dibentangkan kepada semua ketua negara APEC pada bulan November.